palm oil exporter Indonesia has announced it's introducing an export ban of the commodity. All of us, whether you're watching us from Hong Kong, Hawaii, or Honolulu, there is a global cooking oil crisis, one that will soon roast your kitchen. The world's biggest producer of palm oil has blocked exports. The world's biggest exporters of sunflower oil are at war. The producers of soybean oil are battling the climate crisis, and so are the producers. Fires dry up around the globe, leading Indonesia to take drastic steps. Sahabat bagi-bagi, seperti yang kita ketahui, bahwa dunia sangat tergantung dengan minyak goreng Rusia dan Ukraina, terutama negara-negara di Eropa yang mengklaim bahwa minyak goreng dari bunga matahari jauh lebih sehat dan tidak mengandung minyak jenuh. Walau pernyataan ini sudah dibantah Departemen Kesehatan Indonesia, tetapi tentu klaim tersebut hanyalah akal-akalan Eropa untuk menekan minyak sawit kita. Tapi kali ini berbeda ceritanya, di mana minyak yang mereka bangga-banggakan sedang hiatus atau sedang tidak ada yang sudah selama setahun lebih lantaran perang panas yang terjadi antara Ukraina dan Rusia yang membuat Ukraina terhenti produksinya dan Rusia yang menghentikan ekspor ke Eropa pasca balasan sanksi beringas dari Barat. Kini seluruh dunia kembali berbalik dengan menginginkan minyak goreng sawit kita, bahkan dengan harga yang tinggi, yang menyebabkan kelangkaan di negeri kita. Lalu, semua cerita indah Eropa berubah sejak Presiden Jokowi melarang atau stop ekspor minyak, bahkan memerintahkan TNI beroperasi untuk menghadang penyelundupan-penyelundupan minyak ke luar negeri yang membuat Eropa ketar-ketir sambil melintir kebakaran jenggot. Dan benarkah murni keputusan ini karena untuk menstabilkan pasukan dalam negeri atau menurut tuduhan salah satu media barat bahwa Indonesia menerima perintah khusus dari Rusia untuk ikut-ikutan menekan Eropa yang memberikan efek kejut baru terhadap ekonomi. Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, dalam berita yang terbaru yang dikutip oleh CNBC Indonesia, bahwasanya Eropa lagi cari gara-gara untuk menghambat kopi dan sawit karena mau balas dendam. Ini pasti ada kaitannya tentang pada tahun lalu Presiden Jokowi resmi melarang ekspor minyak sawit mentah atau CBO dalam keterangan resminya. Ekspor CBO dan turunannya akan terus dilarang hingga masalah kelangkaan minyak goreng di pasar domestik teratasi. Oleh karena itu, Jokowi meminta kesadaran industri minyak sawit untuk memberi orientasikan dan mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Dampak yang terjadi pada larangan yang baru sehari itu ternyata langsung direspon oleh banyak negara dari Eropa. Bahkan sampai membuat negara Asia, para lelaki yang cantik itu, yaitu Korea Selatan, mengalami gejolak karena kebutuhan impor Korea Selatan yang sampai 10 ribu ton per tahun pada minyak goreng Indonesia. Dalam satu hari, puluhan media luar negeri langsung merespon dampak dari larangan ekspor tersebut dan langsung ditanggapi oleh banyak negara sebagai krisis baru yang mengejutkan dunia. Sahabat bagi-bagi, banyak opini mengemuka. Salah satunya yang paling ekstrim adalah Indonesia mengikuti saran dari Rusia sehari setelah ditelepon oleh Mr. Putin. Walaupun alasan ini masih belum bisa dibuktikan karena dari pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia perlu menyetop ekspor untuk hilirisasi Indonesia dan menyetabilkan keuangan di dalam negeri. Tetapi sayangnya pernyataan itu langsung ditarik setelah pernyataan presiden tersebut karena dalam konferensi persnya, Indonesia akan diprotes negara-negara yang membutuhkan komoditas CBO dari Indonesia seperti India, China, Pakistan yang akan memberikan respon karena mereka importir terbesar dan merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Biaya produksi manufaktur maupun harga barang konsumsi di tiga negara tersebut akan naik signifikan dan Indonesia yang akan disalahkan dalam kondisi terpuruk bisa menimbulkan retaliasi atau pembalasan, yakni negara yang merasa dirugikan akan menghentikan mengirim bahan baku yang dibutuhkan oleh Indonesia.
Sahabat bagi-bagi, lihat betapa misalnya kita menggetarkan dunia ini. Baru dari minyak goreng, bagaimana dari bahan-bahan yang lain atau sumber daya yang lain? Dan akan lebih keren bila pemerintah kita menggalakkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat produksi dan produktif, agar banyak ketergantungan dunia pada negeri Garuda ini. Lihatlah Belanda dan Eropa dulu yang tergantung habis-habisan pada rempah-rempah kita. Jadi mau perang aja, mesti datang ke sini. Ayo pemerintah, galakan lagi kewirausahaan negeri ini dengan pelatihan dan mudahnya sistem pendanaan. Biar pijat-pijol itu undur diri dari negeri ini. Toh rata-rata mereka bosnya orang Singapura. Dan segenap rakyat, ayo kita ini bangsa yang kreatif. Jangan mau dikerdilkan dengan menjadi jongos-jongos para oligarki. Sekian dari admin, undur diri. Wassalam. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Hura. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo,
set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.